Fakultas Teknik Universitas Al-Hayriyah kembali lakukan kunjungan ke industri PT KBS dalam rangka menjalankan tridharma perguruan tinggi dan meningkatkan soft skill serta hard skill mahasiswa Rabu 23 Oktober 2024. Kegiatan ini diikuti oleh Perwakilan Fakultas Teknik Universitas Al-Hayriyah, Dina Rosdiana STMT, Heri Setiawan STMT, dan kunjungan tersebut disambut hangat oleh PT KBS Suratno, Superintendent Operasional Cigading 1, Ujang Jamhari, Supervisor Corporate Communication, Fikri Start Korkom, Hafifi Staff Korkom, Mbak Mega Staff HSE. Pengambilan distribusi raw material itu bisa lebih murah, sehingga mereka membuat conveyor yang tadi pakai packing itu bisa lebih mahal, dan tracking itu kan salah satu penyumbang emisi ya, kalau pakai conveyor dia menggunakan listrik. Karena di kita ini tadi itu ditanya Mas Sek ya, terkait dengan penanganan pendampak lingkungan, kita sudah menerapkan green pot. Kebetulan saya waktu tahun 2022 merupakan ketua tim green pot di KBS ini, dan alhamdulillah berhasil meraih predikat baik ya di buatan green pot ini kelas internasional ya, dan waktu itu saya juga konsultannya dari Jerman. Isu lingkungan akan menjadi lebih sensitif sekarang ya. Jadi sebelum kita usaha di bidang pelabuhan kan kita juga sudah yang namanya sewa perairan kan. Sewa perairan KBS kan juga sewa perairan dengan negara. Dalam sewa perairan itu sudah di syarat persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi oleh KBS. Salah satunya mungkin pendalaman itu izinnya luar biasa lama. Kawasan